Halo teman-teman, kita habis coba breakfast ya. Breakfast roti dengan minum orange juice di tadi ya di sini ya di Holy's Cafe. Nah, itu lumayan enak ya. Kita lanjutnya mau makan ramen. Ini ada satu tempat ramen yang jarang ada orang yang tahu ya teman-teman ya, di daerah Kyoto, namanya Ryomen Sugari. Mungkin ada teman-teman sebagian tahu, ada yang teman-teman tidak tahu ya. Coba yuk kita mau ke sana mau makan ramen karena udah jam 11.30. Dia baru buka memang jam 11.30 ya teman-teman ya. Tadi saya ke sana kepagian belum buka katanya. Oke, sekarang kita mau ke sana, lanjut aja. Langsung jangan lupa tolong di-like dan di-subscribe video saya. Kita langsung videonya. Nah, ini penampakannya dari jalannya di sebelah sana ya teman-teman ya. Ini kita lanjut patokannya dari Holy's Cafe. Ini kita masuk ke gang yang sebelah kanan teman-teman. Jadi dekat. Jadi tinggal masuk aja. Kita lihat udah rame belum. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Gangnya kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian kagak tahu-tahu banget bisa kesasar karena GPS-nya sampai di sini suka ngeblank. Tapi tergantung ya, kalau bisa pakai Google Map apa pakai Waze, tergantung dari internet ya. Nah, di sini ada banyak parkiran ya, parkiran mobil. Ini kita lurus aja. Nah, masih lurus, ada toko sepeda di sini ya. Samping kirinya, kanannya itu gedung-gedung ya teman-teman ya, gedung-gedung tinggi. Nah, ini kita nikung ke belok sebelah kiri. Sana juga ada tempat makanan lagi ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tuh, udah rame loh, udah ngantri loh. Ya. Tuh, antrian nih teman-teman, udah hampir serame itu. Saking terkenalnya. Ya, di sini kiri kanan banyak. Nah, ini modelnya kayak gini, tempatnya kayak gitu ya teman-teman ya, antriannya. Nah, kita antri di sini. Nah, tempat makannya kayak gini. Tuh ya. Tuh. Antri sampai kayak gini teman-teman. Tuh, tampak depannya. Luar biasa. Nah, ini kita mau masuk ya. Kita mau masuk, kita mau lihat. Oke. Kita masuk. Nah, sini ya. Nah, ini masuknya masih antri ya, teman-teman ya. Jadi kayak gini. Oh ya. Ramai. Menunggu giliran ya, masih pada antri semua. Ini kalau misi ini ya. Nah, ini kita mesti bayar dulu ya teman-teman. Habis bayar baru kita masuk ke waiting room di sana. Nah, ini sih ini. Kita coba lihat. Kita coba lihat.
tidak ada bahasa Inggris ya. Segitu doang ya? Oh, ini cuma segini doang. Ini ramen roasted pork not serving. It's regular. You want and what? Oh, yang mana? Pilih. Nah, sama ini aja. Yang itu. Ini dua ya? Ini aja. Masukin uangnya di situ. Oke. Nah, nanti keluar kembaliannya 7.050. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke waiting room. Billboardnya jangan lupa. Nah, ini kita waiting roomnya seperti ini. Jadi ini ada waiting roomnya ya, teman-teman ya. Oh ya. Ini ada WC-nya, ada toiletnya. Kita lihat seperti apa. Oh, ini ada WC-nya ya. Restorannya seperti ini. Dan ini ada untuk toiletnya. Dan ini ada penampakannya. Oke, nah tadi kita di sana ya teman-teman ya. Ini ada tangga naik ke atas dan ini untuk waiting room. Nanti kita masuknya ke situ tempat makannya. Oke, kita pause dulu ya. Nah ini antriannya sudah mulai jalan ya. Itu dia. Kita masih menunggu ya. Nah ini kita baru masuk nih. Kita baru masuk ya. Nah, kita baru masuk di dalam. Ini masih nunggu di luar. Kita udah masuk ya. Yes.
Ini untuk sambelnya teman-teman ya, tuh tinggal diperas aja kayak gini. Ya ditutup. Mantep ya ramen ini, mantep banget. Ramen ini enak teman-teman, cuma panas. Ini untuk daminya. Tadi lupa ya, beli telur teman-teman. Jadi telurnya itu terpisah 150 yen. Harus beli lagi.
tempat semua ya, ada tusuk gigi, ada tisu, ini ada merica, cabe sumpit, nggak ambil aja. Finish. Mantap dan enak. Nah ini kita udah selesai makan ya teman-teman ya, enak ya, tuh ya, cepat ya, full. Nah ini hati-hati ya, ini masih antri ya orang itu ya tadi ya teman-teman ya. Nah ini pintu kita tutup lagi. Nah ini hati-hati kejeduk ya teman-teman ya, tuh tinggi. Oke, pasti ini ya teman-teman ya penampakannya. Aduh, jangan lupa dikunci lagi pintunya, pendek banget. Udah sangat-sangat kenyang dan sangat-sangat puas ya. Jadi kurang lebih ramennya satu mangkoknya kurang lebih dari harga startingnya 950 yen sampai 1100 yen. Nah tinggal teman-teman pilih, itu di luar topping telur ya teman-teman ya. Topping telurnya kalian harus beli lagi kurang lebih 150 yen ya. Pasti ini. Oke, yuk kita langsung lanjut ke tempat lain. Ini udah selesai ya kita bahas ya. Saori Ramen di daerah Kyoto. Oke, teman-teman cukup saya rasa videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencoba ramen khas di daerah Kyoto ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.